Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum? Sekarang kita masuk kepada anwa' wa ma'ani asmal isyarah, jenis-jenis dan makna-makna dari isim isyarah. Apa arti dari isim isyarah? Kata tunjuk, kalau bahasa kita itu kata tunjuk. Kalau ta'rifnya, definisinya adalah ismul isyarah. Huwa yadullu ala muayyin, muayyan ala muayyanin biwa sita ti wa sitati isyaratin hissiyatin hissiyatin bilyadi, dengan bilyadi wa nahwiha. Ini nama isim isyarah. Isim isyarah, isim menunjukkan ala muayyan, isim menunjukkan atas yang ditentukan. Ala muayyanin, muayyanin melalui wasilah isyarat bil isyarat hissiyah, yaitu yang panca indera, dengan tangan dan semisalnya. Bilyadi wa nahwiha, dengan tangan dan semisalnya. Nah, karena isyarat hissiyah, hissiyah ini adalah panca indera. Mungkin bisa mengisyarat dengan mata, mungkin dengan tangan, dengan mulut. Nah, kan wa nahwiha. Ini namanya ismul isyarah. Melalui isyarat hissiyah. Hissiyah itu artinya adalah yang panca indera. Apa? Hah? Muayyanin. Muayyanin. Ditentukan. Dengan melalui wasilah isyarat. Biwasitati isyaratin hissiyatin. Hissiyah. Hissiyah itu bisa dengan tangan, apa? Dengan tangan atau dan sejenisnya. Mau dengan mulut, dengan muayyanin. Nama isyarat. Boleh? Iya. Kan nakirah kan? Ma'rifah apa nakirah isim ini? Muayyanin, yang ditentukan. Nakirah tidak ada alif lam. Isim apa fi'il itu? Atau harf? Kalau isim apa fi'il? Isim apa fi'il apa harf? Sebutkan tanda-tandanya. Kalau isim. Iya. Tanda-tandanya, dia dimasuki tanwin, ada dahului huruf jar. Fi'il atau isim? Isim. Wah, isim syarah. Wasilah atau perantara isyarat, isyarat hissiyah. Wasitati isyaratin, dengan wasilah isyarat hissiyah. Hissiyah itu yang panca indera.
hissiyah. Hissiyah. Iya. Iya, wasitah kan bisa jadi wasilah atau dengan perantara. Tuh. Namanya wasitah. Adalah isim yang menunjukkan, isim yang menunjukkan ketentuan yang ditetapkan dengan wasilah atau perantara isyarat hissiyah. Bilihat hissiyah itu kan yang mulut, tangan, mata, panca indera dengan niat dan sejenisnya dan semisalnya wa nahwiha. Jadi nahwa, nahwi di sini jangan diartikan ilmu nahwu, kembali ke maknanya. Apa makna nahwu secara lugatan misalnya kan? Ada empat misal atau misal kan? Nah, atau menyerupai atau sejenisnya kan? Jangan diartikan dengan tangan dan ilmu nahwunya. Orang kan kalau mendengar nahwu langsung connect-nya ilmu nahwu itu. Padahal dikembalikan ke mana lu logohnya tadi itu. Ini cuma dua jenisnya ini. Sekarang ta datang ke asmaul isyarati lil qarib. Sekarang isim isyarah itu ada dua, ada yang qarib, ada yang ba'id. Qarib artinya ada dekat. Ba'id artinya jauh. Apa saja isim-isim itu yang masuk kepada isim isyarah qarib itu ha hadza untuk mufrad muzakkar. Misalnya qalamun. Hadza qalamun. Enggak boleh kita pakai jarak jauh atau dzalika qalamun. Ini untuk muzakkar. Halaman 8, Pak. Halaman 8. Halaman 8. Sudah ketemu, Pak? Sudah. Halaman berapa di sana? 8. Tapi dari kiri ya, apanya ya? Orang fotokopi Indonesia. Nah, sekarang hadhihi untuk muannas, yaitu penggunanya untuk isim muannas. Ini isimnya namanya kan mim sahatun. Muannas apa muzakkar? Muannas. Pakai hadza apa hadhihi kita? Hadhihi karena dia muannas. Jadi al-musyarnya itu musyar ilaihinya itu muannas. Hadzani dua untuk muzakkar qarib. Hatani untuk mustana qarib. Muannas qarib. Haula'i jamak. Binau'ihi al-qarib. Maksudnya adalah masuk laki-laki, masuk perempuan. Jadi haula ini mau laki-laki muzakkar, mau muannas, dia tetap menggunakan hak ulah. Menunjukkan misalnya ini para siswi, berarti haula'i talibatun. Ini para siswa, haula'i talibun, tullabun. Atau talibun boleh. Jadi penggunaan haula ini untuk jamak muzakkar dan muannas. Kemudian huna artinya di sini. Ha huna. Ini di sini. Fungsinya lil makan. Mana lil makan? Menunjukkan tempatnya dekat. Kemudian soal, pertanyaan di sini. Yang mana di sini isim syarohnya? Dari hadza, hadzihi, hadzani, hatani, haula'i, huna, ha huna. Mana isim syarohnya di sini? Hah? Yaitu za. Za isim isyarah. Haknya di sini fungsinya litan tanbih. Namanya iya, kalau ditanya sama orang dari hadza, hadzihi dan seterusnya itu, mana isim isyarahnya tanya kan? Jangan dibilang ha za. Bukan, tapi za. Za itu. Isim tanbih. Ya aslinya penulisannya ha
namanya harful tanbih. Tanbih untuk memberikan peringatan. Tanbih itu peringatan. Jadi jangan sampai kita bilang haza itu isim isyar. Yang isim isyarnya za. Ha tanbih namanya. Jadi tanbih itu artinya peringatan. Misalnya ha za. Dia terdiri dari ha plus za. Ini namanya litan bih. Ah, hadza harfu litan tanbih. La mahalla lahu minal i'rab. Tanbih. Za-nya isim al isyarah. Ini dia nih. Hadza. Alhamdulillah. Litanbih. Saya menunjukkan untuk peringatan. Nah, tehtal dua. Salah hazal mauna, kalau salah zalika kita tabunna. Begitu pula dengan selanjutnya. Di sini yang untuk muannatsnya, muannats mufradnya, isim isyaratnya adalah zi. Haknya semuanya hak ini tulitan tanbih. Kalau yang musannanya dan zanin. Kemudian hatani yaitu tanun. Iya, tanun. Untuk peringatan. Hah? Bisa. Haula yang mana isim isyarahnya di sini? Hah? Apa? Ditetapkan atau ditentukan? Ya. Muayyanin dijelaskan, ditentukan, ditetapkan. Bisa. Nah, haula'i. Nah, mana nih isim isyarahnya? Ula'i. Ha is litan tanbih. Harfu tanbih. Jadi ada dua penulisannya. Ula ini ada yang menggunakan mat namanya. Menggunakan mat dun. Ada yang menggunakan ula. Yaitu qasar. Mana qasar? Isim pendek. Nah, di sini ada di antara para ulama lugah itu ya khilaf di antaranya bentuk penulisan ula. Yang lebih fasih afsahnya itu adalah pakai mat ula. Nih. Ini yang pakai mat. Jadi kalau misalnya kita ketemu juga di beberapa keadaan ada pakai ula seperti ini, qasar, maka itu juga boleh. Tapi yang lebih afsah, yang lebih fasihnya itu pakai mat. Ini matnya kan ula. Iya kan? Nah, semua itu adalah isim isyarah lil ba lil qarib. Ya, hissiyatin bil yadi wa nahwiha. Hissiyatu panca indra. Panca indra. Dengan tangan dan sejenisnya atau semisalnya. Jadi ini tinggal dihafalkan saja. Jadi jangan sampai tertukar yang baid dan yang qarib. Iya, Pak. Ada tulisan sholat di Quran. Iya.
sod, lau, le, la, wa, waw, dan a. Iya. Ada sod, lam, alif, dan ta, aman, a. Ada yang jam, bentuk jamaknya. Iya. Kalau yang salawat itu untuk jamaknya itu. Oh iya. Pakai ta maftuha. Ya untuk seperti ini kan? Iya. Salawat. Iya. Dia pakai ini kan? Iya. Nah, ini menunjukkan jamak. Iya. Ada yang pakai kayak ini kan? Nah. Iya. Ini mufrad. Kalau dari sisi jumlah ini tunggal, ini jamak. Iya. Salawat. Kan di surah apa? Salawatul Wusta kan ada. Hafizu ala salawat. Hafizu ala salawat. Bukan bersalawat maksudnya kepada Rasul. Salat. Kalau pakai tak maftuha, bentuk jamak. Kalau pakai tak marbuta, bentuk mufrad. Jadi. Tapi biasanya ini menggunakan rosom. Rosom Utsmani. Yang sudah disepakati. Dan menjadi ijma' para sahabat. Salawat itu sendiri artinya doa. Berarti kalau kita bersalat kepada Rasul, berarti kita mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta doa kepada Rasul, enggak boleh kita minta doa kepada Rasul kita. Rasul sudah wafat. Iya. Salat itu artinya doa, mendoakan. Secara lugatan dia. Kemudian sekarang kita berpindah kepada asmaul isyarati lil ba'id. Ha, ada zaka, ada zalika. Di sini yang mana isim syarahnya? Za. Kaf namanya lil khitab. Kaf lil khitab namanya. Lil khitab. Kemudian ada lagi zalika. Lamnya nama lamul bu'd. Kita tulis di sini zaka. Terdiri dari za plus kaf. Za di sini isim syarah. Kafnya lil khitab. Khitab. Hah? Lil khitab yang di sama kayak domir kaf itu. Kemudian ada lagi tadi za lika. Itu za plus lam kaf. Ini isim syarahnya. Ini lil bu'du. Lil bu'du. Naam. Lil bu'd. Untuk menunjukkan jauh. Pakai bukan ba lil bu'di. Lil bu'di. Kaf lil khitab. Apa tadi khitab? Orang yang diajak berbicara. Khitab. Atau yang disampaikan kepada dia lil khitab. Iya. Lil bu'di. Lil bu'di. Menunjukkan jauh. Naam, lil bu'di. Untuk menunjukkan jauh. Makanya zalika. Misal zalika rahmadi. Berarti menunjukkan itu rahmadi. Iya. Kaf lil khitab. Lil khitab itu yang orang diajak bicara, khitab itu. Iya. Sama kayak mukhatabah. Apa? Lil bu'di. Lil bu'di. Itu jauh. 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 Kalau yang guna tadi itu ada juga penjelasan masing-masing guru. Ya. Dia biasanya menunjukkan untuk makan dia. Satu apa dia? Bagian apa yang saya kalau ada kan
Iya. Kalau ini satu apa dia? Satu kata. Iya. Enggak ada dia. Huna sama ha una. Kalau ha una ini baru isim isyarat ada tanbih dia. Tapi nunjukkan makan toh qarib. Tapi rata-rata isim isyarah itu kebanyakan dia menunjukkan tempat dia itu. Kebanyakan dia. Iya, ini ha. Kemudian zalika tilka. Sama. Asalnya tilka itu dengan apa? Tika. Tika. Nah, arafta tika ya Rahmadi? Hah? Tika. Laisa ismul mar'ah ya Rahmadi. Til aslinya adalah asalnya ti tika. Kalau pakai ya juga. Iya. Tika. Kemudian untuk menunjukkan dia jauh, ya-nya dibuang ganti dengan lam. Tilka. Untuk menunjukkan dia jauh dibuang ya-nya diganti. Iya, dalam. Tilka aslinya ti tika. Jadi ya-nya dengan. Iya, diganti dengan lam, lamul wa. Soalnya tika. Iya. Iya. Lamnya menunjukkan dia jauh. Iya. Lil ba'id atau bukan ba'id lil bu'di namanya. Jenis lamnya lam lil bu'd. Jadi setiap masing-masing huruf itu dia mempunyai makna tersendiri. Lam ada namanya untuk lil bu'd. Ada lam untuk namanya istihqaq nanti, ada lam untuk lil milk. Nah, banyak jenis-jenisnya. Di apa tuh ada tuh jam'i durus di bagian juz terakhir itu. Jadi asma ma'ani al-huruf. Enggak, dia di pembahasannya. Ma'ani al-huruf di jam'i durus. Jam'i durus kan 3 juz. Cari yang sudah dijadikan satu setebal ini nih. Makanya kan kayak alhamdulillahi rabbil alamin ya kan. Nah, lam kalau orang bilang lillah itu katanya lamnya orang bilangnya limilk milik Allah. Sebenarnya itu yang benar lil istihqaq. Karena pujian itu memang milik Allah itu. Jadi enggak boleh yang lain mendapatkan pujian. Makanya lamnya lam lil istihqaq. Hanya Allah yang berhak dipuji. Tapi ada orang bilang lamnya lil milk kepemilikan. Nah, itu pendapatnya da'if. Lafzul jalalah. Yang Allah itu lafzul jalalah namanya. Jadi kalau kita coming i'rab lafaz Allah itu sebutkan lafzul jalalah. Karena kita harus beradab terhadap Allah. Dan juga para ulama nahwu itu masyaallah ketika lafaz Allah itu tidak disebutkan fa'il maf'ulun bih isim majrur. Lafzul jalalah misalnya apa posisinya sebagai fa'il kan lafzul jalalah apa marfu apa li ta'zim udah lafzul jalalah marfu li ta'zim udah dia disebut fa'il maf'ulun bih karena mungkin Allah apa sama aja dia nanti menjadikan naqas menjadikan kekurangan dalam sifat Allah makanya para ulama nahwu itu masyaallah di lafzul jalalah pun dijaga kesempurnaan Allah. Maka tapi boleh juga misalnya di Arab misalnya arsalallahu rasulullah misal arsalallahu rasulullah. Tapi kalau bagi kita pemula enggak apa-apa. Lafzul jalalah fa ilun marfu alamatu rafa'i abdamatu zahir ala akhirih. Tapi untuk mimbabil adab Allah lafzul jalalah lafzul jalalah marfu li ta'zim. Sudah enggak bisa pun fa'ilun, maf'ulun bi, isim majrur. Misalnya kitabullah atau baitullah. Enggak mesti kita sebutkan misalnya lafzul jalalah, ya kan? Misalnya mudhofun ilaih, ya kan? Cukup saja lafzul jalalah mak majrurun. Li ta'zim. Sudah.
tergantung posisinya nanti. Marfu'a ya. Kalau dari bagian bab adab. Tapi kalau bagian pemula posisinya fa'il. Kalau bagian pemula, kalau sudah misalnya sudah faham, nah, ini sudah pasti biarpun disebutkan lafzul jalalah marfu'an di ta'zim, orang sudah faham arsalallahu rasulahu misalnya. Orang sudah faham posisi Allah itu kalau di sisi jumlah di i'rab dia sebagai fa'il. Allah yang mengirim kan, mengutus. Tapi bagian dari adab sebagai lafzul jalalah marfu'an di ta'zim. Sudah. Bukan ulama nahwu itu yang mazhab para ulama nahwu itu. Iya. Jadi itu bagian dari penghormatan pemulian untuk kepada Allah Subhanahu. Iya, enggak perlu disebutkan. Itu bagi yang sudah paham ya. Ya, tapi kalau dasar ya atau dia posisi segi marfu' seperti marfu'un di ta'zim, mansubun di ta'zim, majrurun di ta'zim. Marfu'un misalnya misalnya posisi lafzul jalalah itu sebagai maf'ulun bih misalnya. Iya kan? Ah. Misalnya berarti kita i'rab aja lafzul jalalah mansubun li ta'zim. Udah. Disebutkan lafzul jalalahnya itu. Jadi masyaallah para ulama nahwu itu Allah di nama-nama Allah aja dijaga sama mereka itu. Tapi kalau untuk pemula enggak masalah. Tapi kalau sudah faham, kalau bisa pakai yang i'rab min babil adab terhadap Allah itu. Karena Allah itu sempurna kan, tidak ada kekurangan bagi. Nah, kemudian zanika. Zanika ini untuk musanna. Musanna dua. Asalnya zanin plus kaf. Zanika. Zanika. Kemudian kalau dia zanika. Ya, zanika. Kemudian kalau menunjukkan jauh lil bu'di kita pakai lamnya. Kita hapus huruf nunnya kan. Jadi zali kuma berarti artinya apa? Mereka itu. Kamu itu. Iya. Kemudian untuk muannasnya tanika. Tanika. Kemudian dia jadi lil bu'di tilku tilkuma. Menjadi tilkuma. Lil musanna mu'an mu'annas lil ba'id. Asalnya seperti itu. Zanika dan ta nika. Itu asalnya. Asalnya dia. Kemudian untuk menunjukkan jauh dirubah di sematkanlah lamul buat kita hapus huruf nunnya, kita hapus huruf nunnya dihapus itu. Kemudian ulaika untuk jamak binau aihi maksudnya adalah binau aihi ini dah muzakkar dan muannas al ba'id. Misalnya mereka itu perempuan di sana kan tetap pakai ula ika muzakkar tetap ula ika. Kemudian hunaka sama artinya jauh, cuman hunalika ditambah lamul bu'ad menunjukkan lebih jauh gitu. Jadi perbedaan hunaka dan hunalika, hunaka juga menunjukkan jauh, tapi kalau pakai lamul bu'adi menunjukkan lebih jauh atau ab'adu lebih jauh. Misalnya aina fulan, misalnya dia jauh sana hunalika, misalnya kita nampak sih dari sini cuman dia ada di seberang jalan tuh kan hunalika. Misalnya aina kitabi, kita buka hunaka
dia jauh juga. Tapi kalau hunnalika, jauh dia itu. Lebih jauh itu. Iya. Muzakkar, mu'annas dan muzakkar. Tapi kuma ini dua orang, artinya kamu dua. Kalau dia jamak, zalikum, muzakkar. Kalau dia mu'annas, zalikun, kunna. Kemudian dalam sisi penulisan, zalika itu harus dibuang huruf alifnya. Dalam kitabahnya harus dibuang. Zali. Jadi enggak usah ditulis ham ha alifnya, cuk dibuang saja. Zalika. Hah? Yang nih. Yang zali itu kan dapat dikasih mat ya buat apa? Zalika. Zalika. Pengucapannya zalika. Tapi ya, dia dikasih mat tanda tegak itu. Iya. Ada juga, tapi ada yang mengatakan tuh kitabahnya salah dia, ada kan? Tidak ditulis dalam kitabahnya zalika itu tidak dipakai alif, tapi pengucapannya zalika panjang. Yang mana? Iya di atas tuh kan? Enggak, kayak itu aja deh. Iya, kalau bahasanya tuntok. Wala tuktab. Tuntok wala tuktab. Mana tuntok? Terucap, tidak tertulis. Dia terucap zalika, cuma tidak ditulis huruf alifnya. Itu nanti pelajarannya di kitabah nanti gitu. Enggak ada. Ha, seharusnya kan ha za atau dikasih di atas alif, tapi penulisannya haza, tetap seperti itu. Maksudnya adalah tuntok wala tuktab. Itu apa? Tuntok. Tuntok wala tuktab namanya. Terucap dan tidak tertulis. Di kitabah dan buku. Jadi istilahnya ini namanya di kitabah tun di pelajaran kitabah. Tun topu wala tuk tabu. Terucap dan tidak tertulis. Cuma tuntak wala tuk tetap. Ah, kefaya rahmadiyah. Darosta al-kitabah. Ha? Ha? Pernah antum dengar kalimat tuntak wala tuk tab? Tuntak wala tuk tab. Iya. Tetap dibacanya zalika. Tetap baca zalika. Pengucapannya saja. Zalika. Iya. Di apa dulu? Di Libya disalahin sama syekhnya dulu. Ada teman. Kita ujian kan. Dia tulis zalika dipakai. Salah no. Kurang nilai. Dia penulisan seperti itu tanya. Sudah rosom seperti itu tanya. Tuntok wala tuktab. Marah dia kan. Iya. Yeah. Pelajaran idat mas. Idat lugawi. Enggak. Karena ada yang menjazmkan dia. Fahim? Fahim tum? Isim isyarah, isim apa? Jadi, kelasonya isim isyarah ada dua. Ada menunjukkan jauh. Ada menunjukkan dekat. Yang dekat yang ini. Ha, za, dan seterusnya. Kemudian, isim isyarah ba'id, jauh. Ada zalika dan zaka. Boleh kita pakai zaka, boleh za? Zalika, kedua-duanya boleh. Tapi kalau untuk menunjukkan lil bu'adinya, kita sematkan harful lam lil bu'ad.
Hmm? Danika itu ditulisnya di. Zaka. Danika. Danika. Hmm. Enggak ada alifnya, Bu. Di mana, Bu? Yang sebelah kirinya. Sebelah kiri. Yang isyaratul lil baitnya. Lil bait. Zanika-nya Danika. Oh, Danika, ya. Pakai alif. Tapi kalau sudah ketemu dengan lamul ba'di, dibuang dia. Ya, dibaca panjang zalika. Tapi penulisannya enggak ditulis itu. Jadi penting juga belajar kitabah itu. Kitabah itu penting tuh. Kemudian menaruh dhammah dengan waw itu kapan? Ada waw, kemudian taruh hamzah. Itu ada kaidahnya itu. Penulisan. Ah, resepta kitabah ya Rahmadi. Resep antum kitabah. Najah antum. Najah ta. Alhamdulillah. Berapa? 60. Hah? Ula atau au ula'i atau ula bisa pakai menggunakan mat namanya. Iya, bisa pakai namanya mat seperti ini. Ini kan ula ya kan? Ada pakai qasr seperti ini. Isim maksur namanya kalau bahasa apa itu? Hah? Ha. Iya, itu enggak asal kata dari haula itu aja. Jadi haknya adalah litan tanbih. Iya. Hah? Apa? Kitabah hampir makbul ya. Bukan jahit ya. Nah, kemudian di sini disebutkan jami'u asma'il isyarati mabniyatun. Ma'ada. Semua isim syarah itu kaidahnya adalah mabdi. Ma'ada selain hadzani hatani. Hadzani hatani. Fa innahuma yu'rabani i'rabal musan musanna. Karena keduanya itu di i'rabnya i'rab musan musanna. Fa yurfa'ani bil alif dan tanda rafa' keduanya itu dengan a alif. Wa yunsabani dan dinasabkan wa jarrani bil ya dan dijarkan itu dengan huruf ya. Misalnya hadzani talibani. Kalau kita melihat raaitu hadzaini talibaini. Nah, dengan ya itu karena mansub ya kan? Marartu bi hadzaini talibaini. Itu dengan mad majrur jar itu. Jadi nasab dan jarnya dengan huruf ya. Kalau marfu'nya dengan alif. Khusus untuk isim isyarah yang musan musannah. Karena kaidahnya adalah semua isim isyarah mabni. Tidak akan berubah. Min hadza, min hadzihi, enggak akan berubah dia. Ra'aitu hadza, ra'aitu hadzihi. Kecuali kalau dia sudah musan musanna hadzani sama hatani itu. Sekarang kita masuk al asma al mu'rabah. Isim-isim yang mu'rab. Mu'rab itu adalah isim yang berubah-ubah karena dipengaruhi oleh amil. Ada yang mempengaruhinya. Jadi di sini totalnya ada 20 ti berapa? 20 di sini. Ya, 20 di sini. Ini harus dihafal. Maksudnya harus tahu tiap bagian isim marfu' itu ya bagiannya apa saja, isim mansub apa saja, isim majrur apa saja. Kalau sudah kita bisa membedakan, memilah-milah, insyaallah kita sudah bisa meng-i'rab. Jadi nanti kuncinya di sini dia nih. Kuncinya di sini lagi nih. Isim mu'rab ini. Jadi contohnya misalnya al marfu'at itu ada tuh 7. Kemudian kalau kita mengenal nama mubtada berarti sudah pasti isimnya rafa' atau marfu'. Enggak ada kita bilang mubtada mansub. Kemudian khabar sudah jelas
Kemudian isim kana wa akhwa tiha. Isim kada wa akhwa tiha. Isim iya, kada. Kada itu hampir. Bukan kada bahasa Minang ya. Artinya kalau dia termasuk af'alul muqarabah nanti namanya. Nanti ada di sini penjelasannya. Jadi isim marfu' 7. Isim mansubat ada di sini 10. Kemudian isim majrurat ada 3. Masuk 10. Sebenarnya 13, cuma digabungin aja. Seharusnya ada dipisah maful mutlak, maful ajli, maful ma'ah. Cuma di sini digabungin dalam satu kesatuan dalam bab mafa'il. Makanya totalnya ada yang mengatakan 23. Isim mu'rab itu ada 23. Ada yang mengatakan 20. Satu-satu dibahas ini teh ini. Iya, di sininya. Penting hafalkan dulu. Jadi di sini dia isim mu'arobah ada apa saja? Ada marfu'at, ada mansubat, ada majrurat. Marfu'at ada 7, mansubat ada 10, majrurat ada 3. Nah. Nah. Iya. Mengenal dahulu. Nah. Nanti baru masuk. Kalau enggak kenal nama-namanya, pas masuk bab satu persatu perinciannya bingung kita nanti itu. Iya. Terus yang biasanya di buku-buku itu yang itu filenya termasuk saja itu enggak ada biasanya enggak ada. Enggak ada di sini dimasukin aja. Hah? Mu'arobah. Isim i'rab yang berubah-ubah. Isim yang bisa berubah-ubah karena ada amil pengaruhnya. Ah? Sama dia kan kayak karena waktu ha. Cuma namanya af'alul muqarabah namanya nanti. Iya. Ada namanya af'alul syuru'. Af'alul muqarabah nanti namanya. Mu'arabah. Mu'arabah. Isim-isim yang diirabkan. Iya. Yarfa'al ismi wa yansib al khabar. Misalnya kada Rahmadi yadhhabu ilal madrasah. Hampir saja Rahmadi pergi ke sekolah. Misalnya sesuatu terjadi di sekolahnya. Sekolahnya misalnya kebakaran ya kan. Untung saja dia hampir saja dia pergi itu. Kalau kada itu af'alul muqarabah itu mana hampir. Hampir. Kalau naibul fa'il ini nanti insyaallah ada pembahasan. Ya, itu dia nanti digunakan fi'ilnya majhul nanti. Cara perubahannya aja. Kemudian tawabi' al marfu'. Yang tawabi marfu ini yang mengikuti tawa yang marfu'at. Kemudian kita sekarang latihan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ah, sekarang tadribat. Haddid man haddid. Batasilah. Al-mabniyah wal-mu'arabah minal asma'il atiyah. Nanti kita contohnya Islamun. Mabni apa mu'arab? Mu'arab seperti itu. Nabda minka ya Rahmadi. Tilka mu'arab mabni. Nih halaman 8 di bawahnya tadribat. Di bawah halaman 8. Oh, hantum dari kiri ya, apanya ya.
Tilka mabni apa mu'rab? Mabni. Hah? Mabni. Kenapa? Mabni. Ya mabni kenapa dia? Karena dia isim. Isim isyara. Iya. Naam. Iya. Ini kan kita sebut tilka mabni. Ya, enggak kita sebutkan tilka mabni, ya kan? Kenapa dibilang mabni? Karena isim isya syarah itu dia. Nah. Sekarang mu'rab apa mabni? Islam itu isim. Ya, isim semua Ibu. Ah ya, berarti dia mu'rab itu. Iya. Nah, sekarang Bu, mata. Mabni atau mu'rab? Isim. Ya, namanya sahih semua isim. Isimnya jenisnya mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni kenapa? Isim. Isim apa mata? Isim. Hah? Coba lihat lagi sini. Isim apa di sini dia? Istifham. Istifham. Sekarang haitsu. Silakan Bu, haitsu. Jenis isimnya mabni apa mu'rab? Lihat kembali ke al-asma al-mabniyah. Ya, di sana ada jawaban semua. Kalau bos apa lupa lihat ke sebelah. Haitsu isim mabni apa isim mu'rab, Bu? Mabni. Kenapa? Karena dzaraf. Dzaraf. Isim isim mabni. Isim mabni. Kenapa dibilang isim mabni? Karena dzaraf. Ya. Dzarfun. Isim istifham. Ya. Haitsu ditinjau dari sisi bisa juga. Iya. Dia banyak mana ya, Pak? Tergantung siakul kalam dan. Ya. Allah, tafadhal, Bang. Gampang Allah mu'rab. Mu'rab kan? Tafadhal ya Moris Ismail. Mabni apa? Hah? Mu'rab. Enggak, belum belajar kan. Jadi mamnu' min shorof dia. Mabni apa mu'rab? Mu'rab mabni dia. Iya. Dia biarpun dimasukin huruf jar atau posisinya sebagai mudhofun ilai, dia tetap akan menjadi fathah. Allah itu mu'rab. Iya. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Hah? Apa? Ismail. Dia mamnu' minas sharaf. Iya. Karena marfu' dia dengan dhammah, kalau dia majrur dan apa dengan fathah, makanya disebut isim isim mabni dia tetap, karena dia apapun amil yang memasukinya ya isim majrur mudhofun ilai kedudukannya dia tetap mabni dengan fathhi gitu. Isim mabni dia ya mabni. Maful lebih apa majrur misalkan min Ismailah misalkan Ismail isim majrur bil naib anil jar ya bil kasr tu. Iya fi mahali jarrin dia fi mahalnya aja nanti tapi dia tetap mabni dia. Iya. Iya sama milatu Ibrahimah misalnya kan nanti insyaallah ada pembahasannya di mamnu' minas minas sharaf itu. Mamnu' minas sharaf cuma 12 dia. 12 pembagiannya nanti. Innallaha baitullahi. Innallaha baitullahi. Wallahu. Ya wallahu misalnya. Wallahu ghafurur rahim. Innallaha
kitabullahi baitullahi. Ya jar majrur jar mansub dengan marfu' khusus isim karena isim enggak bisa masuk jazm. Ya. Hah? Huna. Ah, dijawab sama Ogi ah. Huna lagi. Hah? Ya, budi kenapa? Syara. Mau dia mau rob, bisa bicara. Iya. Hah? Apa? Mumna minas saraf. Iya. Ah, padahal Pak, tamatun. Tamatu. Tamatu. Sama, artinya hunaka di sana. Hunaka. Di dalam surah Al-Burud sama amin. Untuk muannas deh. Hunaka. Sama tu. Iya. Di sana hunak. Ya, menunjukkan tempat jauh. Jauh. Ah, mabni apa mu'rab? Ah, tafadhal Pak. Mabni. Karena dia isim apa? Ah, zaraf di sana. Ya, isim zaraf dia. Ya, al-ar. Fadal Pak Rizal. Mabni Pak Murab. Ya, gampang kan? Inna ardallahi wasi'ah. Ha, kembali kepada antum Ramadi. Al-an. Tetap. Mabni apa Murab dia? Ha, kenapa antum katakan dia isimnya Mabni? Isim syarah? Isim syarah apa isim apa? Zaraf. Yakin antum? Ada buku ada tu. Iya. Ah, tafadhal Mustafa. Hmm? Mustafa. Mustafa. Mabni. Ah. Ah. Tentukan bu. Mabni apa mu'rab? Pilih salah satu. Mustafi. Ya, kadang Mustafi. Ha. Mabni. Oh, Mustafa. Ha. Mu'rab ya? Karena dia isiman maksur ya, kasar seperti itu. Ha. Ja'a Mustafa. Ada tuh di semua kan? Di awal pembagian mabni dan muak. Mu'arab albina wal ya arab mana dia mu'arab mabni. Nah tafadhal bu alkitab. Nah sebut ah alkitab. Alkitab mabni apa mu'arab? Mu'arab. Nah tafadhal pak alfiqhu mu'arab ah. Tafadhal mursal Al-Qur'anu. Mabni apa mu'arab? Mu'arab? Yakinan dong. Mu'arab dia. Mu'arab dia. Ah, tafadhal lagi ams. Amsi. Amsi mabni. Kenapa? Zaraf. Nah, nah. Kisah Pak. Mu'arab. Nah, tafadhal Pak Rizal hatani. Mabni Pak mu'arab. Mu'arab. Kenapa? Nah, Ramadi zalikuma. Zalikuma. Mabni. Kenapa? Ah, mujud mujud fi fok eh. Ah, tafadhal bu alimani. Alimani. Hmm. Hah? Ah, yakinkan mu'arab apa mabni? Naam. Ah, ishruna. Ah, tafadhal bu. Ishruna. Ah, mabni apa mu'arab? Ah.
Ini pemurab. Muak. Muak Arab. Zanika. Mabni. Isim isyara. Nahnu. Nahnu mabni. Kenapa? Domir. Domir. Hum. Domir. Domir. Man. Man. Isim isyara atau istifham. Bisa kedua-dua aja. Mab. Mabni. Hakadha. Sahal insyaAllah. Apa? Ardun. Hah? Ina. Ina. Al-ar. Berapa mabni? Atau melihat ke Al-Quran misalnya. Inna ardallahi wasi'ah. Rabbus samawati wal ardi. Ah, inna ardallahi wasi'ah. Rabbus samawati wal ardi. Kalau hatani tadi mau bisa. Hah? Mau apa, Bu? Hatani. Mana? Iya, dia mu'arab. Iya, mu'arab dia. Iya. Iya. Hah, al-ardu mu'arab apa mabni? Mu'arab. Kenapa? Dekat-dekat. Sama mana sama ni? Lepas pada guna. Sama tu. Hunaka. Zarf, zarf. Kembali ke belakang dia ni. Ha. Apa abang? Ishruna. Dia mu'arab. Misalnya min ishrin. Ja'a ishruna taliban misalnya kan. Ra'aitu ishrina taliban. Min ishrina taliban. Itu dia. Mu'arab apa mabni? Nah, mabni apa mu'arab? Di akhirnya itu bisa jadi mu'arab ya. Enggak, dia alif. Alif lazimah dia. Nama alifnya alif lazimah. Jenis isinya isim maksur. 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 Isim yang pendek. Mu'rab atau mabni? Hah? Misalnya ja'a Mustafa. Ra'aitu Mustafa Mustafi. Mustafa maratu bi mus maratu bi salamtu ala mus ha musta Mustafi Mustafa. Iya Mustafa, berarti kalau dia seragam biarpun dia dimasukin amilnya sebagai isim majrur, sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bih, dia tetap satu seragam dia. Seragam. Berarti mu'arab apa mabni? Kalau seragam kan mabni. Ah, berarti ya, Mustafa? Jadi ya. Ya. Mabni apa mu'arab? Kalau bisa mabni sini, ya mu'arab. Ya, mabni dia. Hah? Enggak lah. Ini ja'a Mustafa wa i'rabuhu huna zahir, maksudnya di sisi make i'rabnya aja, nanti nah ada i'rabnya i'rab takdiri nanti. Oh, jadi i'rabnya saja yang iya penjelasannya sama seragam. Makanya namanya mab mabni seragam dia. Misalnya ja'a Mustafa, kita i'rabkan Mustafa fa'il mar fa alamatu rafhi ad-dama al-muqad darah alal alif mana amil zuhuriha at-ta'azzur. Nanti ada pembahasannya, Bu. Isim. Iya. Iya, maksur. Iya, mabni dia. Kalau di keadaannya mansub, dia kembali kepada zahir. Mu'rab. Iya, ra'aitu al-qadiyah. Iya. Aslinya isim manqus itu dia mabni kecuali satu keadaan. Kalau dia dengan posisi nasab.
Ra'aitu al-qadiyah. Itu. Ra'aitu ad-da'iyah. Itu. Iya. Kalau i'rab yang apanya misalnya Mustafa fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaru 'alal alif. Ditakdirkan. Ya, mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Nanti ada pembahasan nanti. Nah, apa Rahmadi? Mada soaluk? Alkitab ini maksudnya itu maksudnya. Hah? Alkitab. Hah? Alif lam mim zalikal kita ba bi bu ah zalikal kita bu la roi. Ah. Alkitab ini jelas kurang. Karena dia bisa berubah. Iya sama. Pokoknya dia pakai alif bengkok di belakang ya. Berarti isimnya map mabni. Cuma nanti yang membedakan cara mengirapnya. Misalnya Mustafa misalnya kan kita jadikan dia fa'il ja'a Mustafa. Kita irap Mustafa fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Nanti ada irab takdiri nanti pembahasannya. Misalnya ra'aitu Mustafa. Kita irab Mustafa maf'ulun bih man sub 'alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddarah 'alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Marartu bi Mustafa. Sama kan? Fa sedalah. Kemudian yang membedakannya nanti pas mengi'rabnya. Misalnya Mustafa isim majrur bil ba. Alamatu jarihi bil kasrah al-muqaddarah. Man 'alal alif. Man amin zuhuriha at-ta'al ta'azzur itu. Hah? Ya, bukan ya tuh. Alif bengkok itu. Namanya isim maksur, alifnya alif lazimah namanya. Jadi yang kayak Mustafa, Mustasfa itu jangan dibilang tuh ya. Namanya alif lazimah namanya. Kalau yang qadi, al-madi itu namanya ya-nya itu disebut ya'ulah zimah. Nama isinya isim manqus. Kalau yang Mustafa apalagi Mustafa itu namanya alifnya alif maksur. Ya isimnya isim maksur, alifnya alif la lazimah. Gitu. Nanti itu ada pembahasan di ujung tuh. Iya, nanti lanjut kita. Ya ada ilahnya. Ada alif lazimah tadi itu. Iya, bukan ya itu, alif. Alif bengkok. Iya. Kalau bahasa kita alif bengkok. Alifnya menyamar kayak apa itu kedinasi ya, itu aja gimana PT. Iya. Makanya kalau baca Quran Madinah harus ditahsin gitu, belajar tahsin gitu. Tidak kadang tidak sama aja. Iya. Iya, tapi pada satu keadaan dia dua keadaan dia mabni. Pada satu keadaan dia muak mu'arab kalau dengan fathah. Berarti dia tak dihubungi secara mutlak mu'arab? Enggak. Kecuali iya. Tapi kalau yang isim maksur dengan alif lazimah, alif lazimah itu bisa dengan ya alif seperti ini. Ada dengan ini namanya alifun la zimatun. Ciri-cirinya bisa dengan ini, bisa dengan ini. Yang contoh yang ini da, da'a, kayak isim aso. Mana? Kola dia bukan. Tidak. Yang ini misalnya mus. Rodin dia nanti kayak maksur, mangkus. Mus.
Mustafa. Mus Tashfa. Ini dia. Asal kata Mustafa. Dari Tofa. Iya. Pilihan. Mustafa itu terpilih. Artinya Mustafa itu yang terpilih. Nabi Inal Mustafa. Nabi kita terpilih. Ada juga dalam Quran Istofa. Allah memilih tapi bukan ke Nabi, tapi malaikat. Orang terpilih. Mustafa. Rumah sakit, rumah sehat, Baitul Marid. Rumah sakit apa Baitul Marid? Bait rumah, Marid sakit. Itu Indonesia yang diirapkan. Sebenarnya kan mustasfa ini kan dia termasuk isim makan dia. Isim makan. Iya. Tempat untuk sembuh. Kalau mustasfa bukan isim makan ya, Ustaz. Iya. Dia isim maf'ul dia. Mustasfa isim makan. Asal katakan dari syafia yashfa. Sembuh. Kalau zaki. Zakiyun, cerdas itu. Dengan masuk, ya, nggak masuk sini. Iya. Nanti turun-turunan ini belajar di sorof. Mustasfa, kenapa ada mustasfa? Nah, ya, nanti ada namanya bersalah kata istafa yastafi misalnya. Karena turunannya dari istasfa itu berasal dari syafia yashfa, itu turunannya itu. Jadi turunannya itu perlu dipelajari, itu disorof. Hah? Apa? Pilih. Iya. Istafi itu. Iya. Apa lagi? Iya. Ada turunan dia. Jadi sorof itu juga penting. Setiap isim itu, sebagian isim pasti ada turunannya. Asalnya nenek moyangnya kita harus tahu. Kayak kita ya Ramadiyah, harus tahu asal-usul kita. Nah, itu dia. Nah, di sini baru nanti kita baru belajar isim maksur, isim mankus ada di sini, mamdud. Turunannya tadi isim untuk masdar. Ya bisa ke masdar, bisa ke fi'il. Iya, jadi sorof tuh Pak. Turunannya kayak istas mustasfa. Bahasa ada kata fi'il istafa yash tafi istifaan. Turunannya ada lagi dia sebelum menjadi ini dari syafia yash yashfa itu. Turun-turunannya itu. Iya. Iya, lain lagi maknanya itu. Nanti belajar di sharaf itu. Iya. Jadi belajar nahwu jangan sampai ninggalin sharaf. Pincang nanti kita. Pincang dia harus sejalan dia. Iya, kalau sharaf lama-lama jadi saraf dia kan. Ngafal kita. Iya, itu di sorof tuh. Apa? Makharijul huruf. Oh, itu di tajwid. Iya, ada. Sebawahnya juga dalam ilmu qiraah. Iya. Jadi ulama lughah itu juga ahli dalam ilmu qiraah sebagai mereka. Kayak Imam Al-Kisa'i itu kan dikenal ilmu qiraat. Beliau juga ilmu ulama lughah itu. Ya,
syauq dengan syauq. Sekarang kita masuk kepada halaman 9. Al-asma'u min haythud al-tadkiru wa ta'nithu. Isim-isim yang ditinjau dari muzakkar dan mu'annas. Maksudnya di sini adalah isim yang lil jinsi nama. Ditinjau dari sisi jenisnya. Kemudian ada dua, ada namanya muzakkar, ada mu'annas. Ini istilah ini juga harus pakai. Kalau isim menunjukkan jenis, ada muzakkar, ada mu'annas. Misalnya namanya Fatimah, berarti jangan disebut isim perempuan, tapi sebut isim mu'annas itu. Jadi muzakkar, mu'annas ini harus sering dipakai istilah-istilahnya. Misalnya ini kan mimsahatun kan, muzakkar isimnya mu'annas, isim mu'annas. Ya, jangan dibilang isim perempuan kan. Kemudian di sini kita masuk kepada muzakkar. Muzakkar itu definisinya adalah ma laisa bihi alamatu ta'nitsin, yaitu isim yang tidak ada tanda-tanda mu'annasnya. Wadalla ala muzakkarin, misal Muhammadun Asadun, menunjukkan kepada muzakkar. Contoh Muhammadun Asadun, asli dari isim itu adalah muzakkar. Iya, muzakkar laki-laki. Jadi kalau dalam apanya ada namanya transgender, asli isim itu muzak, kemudian dia bisa nanti mu'annas. Makanya para ulama lugah itu mengatakan sebagaimana asli manusia itu Adam, dan wanita itu Hawa bagian dari rajul. Makanya isim itu aslinya itu muzakkar. Kemudian ada namanya transgender isim namanya. Transgender isim. Makanya ada isim mu'annas namanya. Kalau muzakkar itu dia tidak memiliki tanda-tanda mu'annas. Kenapa? Karena dia tidak punya, ada lagi tuh ulama lugah mengatakan sebut mu'annas karena dia memiliki tanda khusus gitu. Nah, maka disebut isim mu'annas itu. Iya. Tidak memiliki tanda-tanda. Kalau mu'annas dia memiliki tanda-tanda khusus. Gitu. Makanya asli hukum asal isim itu dia muzakkar dia itu. Begitu pula asal manusia itu rajul. Makanya wanita itu diambil dari sul. Berarti Muhammadun Asadun. Asadun. Muhammad nama orang, Asad nama hewan. Lion. Kemudian sekarang kita kepada mu'annas. Mu'annas terbagi tiga. Lafzi, maknawi, lafzi maknawi. Kalau yang lafzi itu adalah dia memiliki tanda mu'annas. Wadalla ala muzakkar. Misal dia tandanya tanda mu'annas, tapi dia menunjukkan muzakkar. Contohnya apa tanda mu'annas di sini dengan ta' marbu mutoh. Contoh Usamah, Hamzah, Talha. Maksudnya secara lafal dia mu'annas. Hakikatnya apa dia? Muzakkar. Enggak boleh kita bilang hadhihi Usamatu, hadhihi Hamzah. Khata. Yang benar ha hadza Hamzatu, huwa Hamzah. Iya, itu namanya mu'annasnya mu'annas lafzi. Secara lafaz dia menggunakan tanda-tanda mu'annas, tapi secara makna dia muzakkar.
Siapa lagi misalnya? Nah, Maisarah. Jangan dibilang Maisarah yang mendampingi Rasul berdagang itu perempuan, masa Nabi itu sama aja dengan melecehkan Rasul itu. Yang benar Maisarah itu laki-laki. Kenapa? Kalau kita bisa menjelaskan muannasnya muannas lafzi. Tapi hakikatnya dia muzakkar itu. Nah, antum apa hakikat antum Rahmadi? Muzakkar atau muannas antum? Muzakkar antum ya? Rahmadi ya. Enggak ada tanda-tanda muannas dalamnya. Bisa Rahmadiyah. Iya, Bu. Hamzah. Hah? Hamzah. Hah? Hafsah. Hafsah muannas. Hafzah. Hafzah misal. Kalau malaikat itu dihukumi muannas. Para malaikatnya. Iya. Hafzah. Malaikat penjaga. Iya. Menjaga, Bu. Menjaga Ramadi, Bu. Jangan sampai dia ngantuk, Bu. Itu muannas lafzi. Maksudnya adalah lafaznya lafaz muannas, tapi maknanya muzakkar. Kemudian muannas maknawi. Laisa bihi alamatu ta'nis. Dia tidak punya tanda ta'nis. Wadalla 'ala muannas. Contohnya Su'ad. Kan kalau kita di ABY dah nama Su'ad kan, di ABY Su'ad di bab tentang hadza azanul fajri kan. Nah, ada nama Su'ad di sana. Su'ad itu nama perempuan. Enggak, Su'adu. Kemudian apa namanya? Apa namanya? Abir misalnya kan. Sama kayak Zainab. Zainab ini tergantung, Bu. Kebanyakan dia muannas. Nah, Zainab karena muannas maknawi ini maksudnya adalah dia tidak memiliki tanda muannasnya, tapi secara makna dia muannas itu. Ada juga apa namanya itu? Di ada dosen hadis nama ibunya Ihsan. Nama ibunya Ihsan. Tapi perempuan Ihsan. Ya di Arab itu Muhammad ada namanya perempuan. Tapi dia nanti mamnu minasarah dia lagi nanti. Enggak boleh Muhammadun tapi Muhammadun. Sama kita di tajonal. Iya. Di tajonal di Takjil, Jilita Donal. Namanya muzakkar muannas. Secara lafaz muannas, tapi dia muzakkar. Itu maksudnya lafzi pa maknawi itu. Hah? Lafzi pa maknawi. Lafzi ya. Tapi di Indonesia susah kita membedakannya, karena dia enggak ada tandanya. Kalau Arab gampang, pakai takmar. Butoh itu. Hah? Iya, lihat orangnya dulu, jenisnya dulu. Karena nggak ada tanda-tandanya kan di namanya. Hah? Tergantung penggunaannya. Jadi misalnya kalau kita ke Arab itu, jangan kita heran. Ada namanya Muhammad, rupanya perempuan. Iya. Iya. Ah, jadi nanti kalau dalam sisi kaidahnya dia jadi mamnu' min nasarah. Ihsan, ada dokter hadis ketika ada teman namanya Ihsan kan, wah anta ummi deh. Namanya nama ibunya tuh. Iya, itu secara mak. Iya. Kayak misalnya ada orang namanya, iya maknawi, tapi lafzi Hamida, tahu Hamida. Sama ada nama kan Hamidah, ternyata laki. Berarti muannasnya muannas lafzi.
Kemudian muannats ma'nawi itu adalah tidak dijumpai tanda-tanda muannats, tapi hakikatnya dia perempuan. Jadi kebalikan ya. Iya, kebalikan dia. Su'ad. Iya, su'adu, Zainabu. Iya. Abir atau Abir. Iya. Antum juga bisa namanya perempuan Rahmadi. Bisa, misal Rahmadi bisa jadi perempuan namanya ganti dinya diganti. Rahmadiyah misalnya kan. Tapi kalau di Arab itu jangan heran. Ada dia secara lafaz dia muzakkar tapi maknanya muannas. Kayak ihsan tadi itu. Iya. Ada juga nama Khadijah. Tapi muzakkar. Ada. Itu di Arab dipakai. Kalau di sini kan kayak Khadijah udah sepakat kan. Jarang yang menggunakan untuk laki-laki kan. Kalau kita di sini Agus. Agus itu laki-laki misal. Laki-laki. Iya. Untuk perempuan ya, bisa kedua-dua dia. Bu Gus. Bu Gus. Bu Gus, Pak Gus ya, Pak Gus. Datang orang Minang jadi Agus ya. Iya. Iya. Datang orang Padang jadi Agus kan? Nah. Kemudian sekarang muannats lafzi dan ma'nawi. Cara lafaz dia muannats, cara ma'nawi juga muannats. Di sini adalah yang memiliki tanda-tanda muannats dan dia juga menunjukkan kepada muannats seperti Fatimah, Salma. Misalkan Ulia. Ada enggak Salma nama orang laki-laki di Indonesia? Iya. Umum perempuan. Kayak Khadijah juga perempuan. Karena ada tandanya dan juga dia kebanyakan orang menyebutnya perempuan. Kayak Ruqayyah, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafsah. Hafsah. Perempuan Aisyah, Ummul Mukminin, eh? Semua Ummul Mukminin. Iya, tergantung penggunaannya. Ada nanti di Arab kita ketemu orang namanya Aisyah, ternyata laki-laki. Kalau di Indonesia Aisyah sudah pasti perempuan, iya. Tapi susah ditentukan dari sisi nama. Karena dia ada tanda-tanda muannasnya. Nah. Nah, ya Ramadi, iksib al-ma'isha qabla an takhtub Aisyah Ramadi. Ah, arufta? Iksib al-ma'isha qabla an takhtub Aisyah. Ah, apa dulu tadi ya? Carilah terlebih dahulu ma'isyah sebelum antum melamar Aisyah. Ha? Ya, buka lo. Ya, iksib al-ma'isyah qabla an takhtub Aisyah itu. Tadi carilah dulu ma'isyah sebelum apa? Menkhitbah melamar Aisyah. Salma. Salma. Fatimah. Salma. Makanya Ramadi apa CPNS kan? Iya. Cari pendamping dan soleha CPNS. Iya. Ulia. Bisa juga tinggi artinya. Tapi di sini ada nama orang ulia. Ada ulia berarti dia muannas gitu. Apa, Bu?
fadilah, keutamaan. Ulia itu tinggi, bisa juga di, bisa diartikan tinggi, bisa diartikan mulia juga. Tinggi, tinggi apa? Maksudnya dia tuh ulia itu identik dengan tinggi. Nah, makanya tinggi itu bisa dibilang mulia, terhormat. Nama orang kalau di atas itu mulia, ada tinggi dia. Fadilah keutamaan. Bisa juga dia utama kan? Iya. Kemudian di sini malhuzatun, malhuzatu alamati ta'nits. Nah, di sini ada penjelasan tanda-tanda ta'nits, ta' marbutah atau dengan alif ta'nits maksurah. Contohnya dengan salma. Kemudian alif ta'nits mamdudah, contohnya ulya. Jadi Salma kenapa dibilang mu'annas? Karena dengan alifu ta'nits maksurah. Kemudian ulya kenapa dibilang mu'annas? Karena tandanya adalah alifu ta'nits mamdudah. Berarti berapa tanda tiga. Pertama dengan ta'mar butoh. Kedua alif maksurah, ta'nits maksurah. Yang kedua alif ta'nits mamdudah. Itu yang mana yang alif ta'nits maksurahnya? Yang salma. Iya. Hah? Ulia alif ta'nits mamdudah. Itu. Mat yang dipanjangkan. Ya. Alif yang dipanjang ulia. Nanti ini ada sinkronnya nanti ini kepada isim mamnu' minas sharaf. Makanya harus hafal juga dulu yang istilah-istilah ini. Alifu ta'nits mamdudah, alifu ta'nits maksurah. Itu harus dihafal dulu. Hah? Ya, dipendekkan. Salma. Mat yang dipanjangkan. Artinya mat atau yang dipanjangkan. Apalagi contoh misalnya Salma. Halwa, halwa artinya kan permen, bisa nama orang, permen, manis. Tuhibu halwa ya Rahmadi, la tuhib. Nah, nanti kalau ada bilang tuhibu halwa ya Rahmadi, kemungkinan nanti kalau di balagoh itu bisa masuk tauriyah. Hawa pakai ha, hawa u. Jadi kalau hawa'u berarti pakai apa dia? Alif ta'nits mamdudah apa maksurah? Maksurah. Mamdudah dia. Alif ta'nits mamdudah. Salwa, manwa, salwa, najwa, maksurah. Salwa, halwa, najwa. Nah. Fa'la. Fa'la. Bukan fa'la tapi fa'la. Ya. Nanti ada di mamnu' minas minas sharaf itu pembahasannya. Salwa madu ya. Ah, termasuk jenis makanan yang manis. Salwa. Manwa termasuk sama dia. Makanan manis. Iya, makanan yang lezat. Hamra dia berarti mamdudah. Fa'la'u. Nanti masuk mamnu' minas sharaf yang wasfiyah nanti dia. Dah azan? Nakhtim bidu'a kaftul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.